Astaga, ini monster apa, cok? Susah banget dibunuh, bangsat lo ini. Aduh, bangsat, cok, cok. Halo semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Sesuai request kalian, saya coba main game Tau Chatty ya. Tau Chatty ini masih dalam tahap demo, belum rilis, itu masih early access. Jadi game ini tuh berat banget sumpah. Ini saya pakai Snapdragon 855, cuman ini settingannya saya maksimalin ya, jadi maksimal semua grafisnya kayak gimana gitu. Terus penasaran juga berat kayak gimana gitu ya, terus grafiknya kayak gimana gitu. Kalau menurut saya sih grafiknya sebenarnya nggak terlalu bagus banget gitu ya, soalnya game MMORPG atau RPG sebenarnya banyak yang seperti ini, cuman ini FPS gitu kan. Sebenarnya kayak misalnya apa ya, kemarin itu rilis V4 V4 itu grafisnya jauh lebih bagus daripada ini, cuman mungkin di sini rumput-rumputnya lebih kompleks, terus saya apa namanya lightningnya apa gitu lebih kompleks gitu ya, jadi berat gitu ya. Atau dan juga ini masih demo sih, jadi belum dimaksimalin banget gitu loh. Tapi keren sih, untuk grafisnya bagus ini. Lumayan lah ya untuk sekelas Android ya, walaupun kalau di PC mungkin ya low setting atau medium setting gitu sih, atau mungkin ultra, tapi ya ultra gitu tapi nggak ada shadownya bro, sama ambient occlusionnya ini kurang gitu kan. Tapi overall keren banget sih menurut saya sih. Kalau kalian tuh penasaran dengan gameplaynya yang seperti apa, tonton aja sampai habis ya bro ya, soalnya kayaknya ini ya gitulah, saya lagi sibuk banget. Aduh mati cuk, anjir. Lagi sibuk banget, mungkin ya gimana ya, rame juga sebenarnya. Tapi saya paksain buat bikin konten karena anak saya lagi bancakan bro, doain ya. Biar apa namanya, ini apa namanya, sehat selalu lah pokoknya sekeluarga saya gitu kan. Biar bisa update-update game terkeren gitu, walaupun rada telat ini sebenarnya dari kemarin. Udah saya pengen review gitu, tapi aduh mana gitu. Ini 855 kayak gini loh. Sebenarnya sih apa ya yang bikin berat itu pas pas ngerender awal loh. Kalau kita udah sampai kayak gini itu nggak ada ini ya, frame rate drop ya ada sih, cuman jarang banget yang drop yang sampai yang macet-macet gitu kan. Nah, ini kalau ada tempat baru, kita masuk tempat baru baru ada yang ngedrop tuh kayak gitu. Tapi kalau kita udah sampai di sini gitu kayak ngerender gitu loh. Ngerender gitu kan, ini aman banget ya kalau di dalam ruangan kayak gini ya, lancar banget sih ya. Nah, ini kalau misalnya kita noleh ada ngerender tempat baru gitu, dia dia ada macet-macetnya gitu ya gitu loh. Kayak kalau di RPG Astri kayak apa ya, bikin ngebuild shader chase gitu, shader case gitu. Tapi kayaknya kalau di sini nggak sih, dia cuman kayak ngerender gitu ya. Wah, ini ada tekstur baru, render, tekstur baru, render gitu, efek-efek-efek render gitu doang ya. Tapi abis itu overall sih lumayan lancar ya dimainin ya, walaupun pakai settingan grafis yang max. Lumayan sih, mantap sih. Kalau menurut saya sih cukup playable kalau kayak kayak gini. Kalau tempatnya nanti lebih luas lagi mungkin ngedrop ya, nggak ngerti. Kalau di misi pertama ini playable banget lah menurut gua nih. Ya playable, itu efek-efeknya, partikelnya sangar-sangar sekali sih emang sih. Pantes ya kalau berat ya, oh, partikelnya sangar. Aduh ini nah itu kan. Soalnya mau ada cutscene gitu ya. Langsung ah. Waduh tonyok anjir. Wow, keren. Oke, okay, nah di sini ini ada frame rate yang drop-dropan ini ya kalau menurut gua itu. Nah, tapi kalau udah sampai sini ini lumayan enak ya. Lumayan ngacir ya. Tapi kalau misalnya kita nanti ada tempat baru, nah seperti ini, kita mandek aja dulu. Itu dia lagi proses grinder gitu, jadi berat dia jalannya gitu kan. Tapi kalau udah tuh kan partikelnya keluarnya smooth straight. Nah, gitu lumayan ya. Nah, ini kayak misalnya kita noleh langsung grinder dedet gitu ya. Pergantian lah, pergantian dari sana ke sini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita fokus aja tuh. Tuh tadi ada yang clap 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 gitu ya, dia lagi ngerender. Itulah, semoga besok waktu rilis lebih ringan, terus bukan bukan cuma lebih ringan ya,
Semoga saya sudah bisa ganti HP yang lebih bagus lagi gitu. Doain ya, biar nge-reviewnya enak gitu kan. Nah kalau kayak gini kan macet-macet ini masih dia masih, wih gila macet banget bro. Wih gila bro, ada frame-frame drop karena dia lagi ngerender. Coba kalau misalnya kita sudah ngerendernya selesai itu, coba ya kita lompat.